Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang rumah, fasad rumah ya. Fasad itu tampak depan ya. Mukanya rumah itu seperti apa. Nah, di cuplikan kali ini saya akan berbagi bahwa di fasad ini ada 3 konsep ya. Dimana konsep yang pertama natural, konsep naturalnya dapat, kemudian minimalisnya dapat, dan satu lagi yaitu modern ya. Jadi tiga unsur ini kita padukan ya. Konsep natural itu seperti dari mulai bahan ya, bahan-bahan natural seperti batu alam, kayu dan lain sebagainya. Yang kedua dari desain minimalis itu biasanya kalau minimalis itu terlihat minimalis ya, seperti biasanya cenderung dimunculkan seperti garis horizontal atau vertikal atau kotak seperti itu. Dan yang ketiga adalah modern, yaitu bisa kemudian bahan-bahan modern dan futuristik dan tampilan yang elegan seperti itu. Nah, seperti apa bentuknya, kita lihat. Nah, baik. Tadi kita sudah lihat cuplikan ya fasad rumah 2 lantai ini.
ini lebar mukanya mukanya adalah di sini ada garasi ya, ini garasi. Kemudian ini adalah sebetulnya ini kamar mandi ya, dan tangga, ini kamar mandi sekaligus tangga. Kemudian di sini ada ruang tamu ya, 3,5 meter, dan ruang keluarga di sini 3,5 meter. Di atas nanti di sini ada ruang tidur. Ini tangga ya. Kemudian ini ruang keluarga atau ruang santai. Mukanya berapa di sini? Ini mukanya adalah 12 ya. Ini mukanya 12, ada sisa sedikit. Mukanya 12. Garasi ini 3 meter. Anak tangga 2 meter. Kemudian ini ruang tamu 3,5 meter. Ruang keluarga 3,5 meter. Dan ini ada longkrahan kecil ya, 1 meteran. Yang saya akan bahas bukan tata ruangnya, tapi saya akan bahas fasadnya. Yang pertama adalah natural. Saya di awal saya sudah bilang bahwa konsep ada konsep naturalnya. Di mana konsep naturalnya? Ini ada di sini. Di kayu ya. Satu, kayu. Yang kedua ada di batu alam ya, ini. Batu alam hitam. Kemudian yang ketiga ada di batu alam kasar ini. Ini batu alam. Tapi ini lebih ke kasar ya. Jadi jadi permukaannya, teksturnya itu menonjol. Batunya kelihatan. Dan ini batu asli. Kayu. Kayu ini bisa memakai kayu asli ya. Anda bisa bikin atau cari ya kayu asli, tapi yang kayu keras ya. Yang kira-kira ketahanannya lumayan. Karena ini disimpan itu di depan yang nanti akan terkena hujan dan panas matahari ya. Pakai kayu yang nomor 1 ya, atau kayu kelas 1 misalnya, kayu jati boleh, kayu kampar atau dan lain sebagainya. Atau kalau Anda pengen ngirit nih ya, enggak, kalau ngirit ya bisa memakai GRC namanya ya, memakai GRC tapi motif kayu. Nah, GRC motif kayu tinggal dicat pakai warna kayu. Yang kedua adalah sebentar, pemasangannya gimana? Nah, pemasangannya nanti tukang juga tahu, tinggal dipasang ya, nanti ada rangkanya. Ada rangkanya, kemudian dijajarkan seperti ini. Kemudian ini adalah batu granit ya, yang di tengah ini. Saya menggunakan granit ya. Granitnya warnanya seperti ini, tapi nanti kalau lihat hasil akhirnya warnanya akan berubah ini karena belum dirender. Batu granit. Kemudian di bawahnya ada batu batu alam halus ya. Batu alam yang warna hitam tapi yang sudah halus, mengkilap ya, sudah mengkilap. Nah, saya kasih list di sini untuk mempercantik ya, agar muncul kesan klasik. Dan dikasih ornamen seperti ini ya. Kemudian ada batu alam yang kasar ya, ini untuk membuat sebuah warna yang berbeda ya, karena batu alam ini terasa berasa gitu loh, berasa alamnya itu berasa. Itu untuk natural ya. Untuk konsep minimalisnya adalah ya di sini, di garis-garis ini. Nah, garis-garis ini atau di kotak ini minimalis. Ini konsep minimalis, kotak-kotak seperti ini. Ya, terkesan minimalis. Kemudian saya menggunakan untuk kesan modernnya, saya menggunakan, nah ini ada sedikit ya, kanopi ya, ada kanopi. Kalau kita lihat di sini ada kanopi. Ada kanopi ini memakai kaca temper ya. Ini pakainya balok beton ya. Cor ya, pakai balok beton, kemudian di atasnya dikasih kaca temper ya. Kita tahu kaca temper itu biayanya cukup lumayan. Kemudian apalagi ya? Nah, ini tamannya, taman di depan ada batu-batuan ya. Kemudian di sampingnya ada taman.
Kemudian di sini ada tempat santai ya. Tempat santai, teras lah ya. Kemudian jendela, saya pakai jendela yang cukup besar ya, karena untuk supaya cahaya lebih sempurna masuknya. Begitu. Paling tambahannya ini ada ornamen ya, ada ornamen batik, batik seperti ini, atau ini bunga. Bunga apa ini namanya, bunga Jepara apa-apa ya. Banyak jualannya. Ini bahannya pakai apa? Bahannya pakai GRC Kerawangan atau Artikon ya, bahannya pakai itu. Oke, gitu aja review singkat ya mengenai fasad rumah dengan konsep modern, minimalis dan natural, rumah lantai 2. Jika teman-teman mau bertanya, silakan corak-corak di bawah, atau pengen lihat denahnya aslinya, silakan corak-corak juga di bawah ya, atau mungkin ada konsultasi atau pertanyaan, silakan bisa menghubungi nomor WA saya di bawah. Terima kasih teman-teman yang menonton, semoga bermanfaat.